Ya, selamat pagi saudara sekalian. Dapat kami sampaikan dari BPBD Provinsi Sumatera Barat bahwa telah terjadi banjir akibat curah hujan yang relatif cukup deras untuk hampir seluruh wilayah pesisir Sumatera Barat mulai dari Jumat kemarin pada Isya sampai dengan sekitar jam 7 pagi tadi. Pertama dapat kami sampaikan adalah yang paling parah terdampak adalah Kota Padang. Kota Padang saat ini sampai dengan siang hari masih ada beberapa titik masyarakat yang perlu diungsikan di daerah Dadok, Tembul Hitam, daerah Meransi, daerah Parak Jambu, beberapa perumahan di daerah Matuayi, dan di beberapa daerah lainnya sekitar Lubuk Baya. Kota Padang untuk daerah-daerah tertentu setelah jam 9 tadi hujan sudah reda berhenti. Biasa Kota Padang beberapa jam setelah hujan reda, sebagian besar banjirnya sudah mulai surut. Alhamdulillah siang ini sebagian sudah surut, tetapi warga yang mengungsi masih perlu dilakukan bantuan oleh BPBD dan pihak-pihak terkait. Untuk Kabupaten Padang Pariaman juga ada terjadi banjir di beberapa titik. Sebagian warga masih ada yang belum mau dievakuasi, mengingat mungkin harta benda dan lain-lain, tapi BPBD turun membagikan makanan pada tempat-tempat banjir dan itu sudah dilakukan sejak dari tadi pagi sampai siang ini.